اللهم عن الصحابة المقربين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر المبشرين بالجنة، وارض اللهم عن أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة رضوان وكل صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الحبابة البتول مصطفابة، اللهم ارضى عن أبيها وأمها وعنها وعن عترة أهل بيتها الطيبين الطاهرين وكل ولي لله، وارضى اللهم بالخصوص عن شيخنا ومرب روحنا وسيدنا الباز الأشهب الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وسلام الله على أهل الله كاتبة. Pertama-tama Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Amin, beliau mengawali tausiah atau mau'idahnya dengan mukaddimah yang isinya
membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada semua ahli bait dan juga kepada sahabat beliau yang tergolong dalam sahabat ahli Badar, sahabat ahli Uhud, sahabat yang termasuk di dalam bai'at Ridwan, dan juga kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dan juga tidak lupa beliau menghaturkan salawat dan salam dan mudah-mudahan mendapatkan ridho daripada Allah, yaitu datuk beliau, karena beliau Syekh Muhammad ini adalah cucu daripada Sultanul Aulia Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Jadi beliau juga mengaturkan salam dan memanjatkan doa mudah-mudahan keriduan Allah terlimpah kepada Sultanul Aulia Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Beliau wa ana ya syekh ana laqitu abakum fi ahadil ma'hadil kibar fi Jawa Asy-Syarqiyah, yani fi ma'hadikum aina hayatihi ana altaki ma'a abikum fi dhalikal ma'had. Jadi beliau ini memang mulai dari abahnya sudah sering masuk ke Indonesia. Abahnya namanya Syekh Amin. Saya pernah bertemu dengan beliau di pondok pesantren Ginggung ketika hall Ginggung waktu itu. Saya hadir dan saya bertemu dengan abah beliau ini. Dan beliau ini dari abahnya adalah cucu daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Sama dengan orang tua dan guru kita, Abuya Kyai Haji Ahmad Muzaki Syah. Beliau ini adalah Al-Quddusi. Beliau jalur wali songonya Abuya Kyai Haji Ahmad Muzaki Syah ini ke Kudus. Kemudian Kudus ke atas Al-Jailani Al-Qadiri. Kemudian ke atas lagi kepada Al-Hasani dari jalur Sayyidina Hasan. Sahih ya, Syekh? Dari sama beliau sama Al-Hasani. Dari jalur Al-Hasani ya. Bukan Al-Husaini, karena cucu baginda Nabi ada dua. Keturunan yang ada sekarang imma dari jalur Sayyidina Hasan atau wa imma dari jalur Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan kakak daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adik daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhuma. Beliau adalah cicit daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan beliau sudah melihat langsung apa yang kami tulis dalam silsilah Abuya. Di dalam beliau ada silsilah Abuya. Dan itu saya berusaha untuk menemukan dan tidak dalam waktu yang sedikit lama. Abuya bin Nyai Jumaati atau hajinya Hajjatin Fatimah binti Kiai Hasan Syadili yang makamnya ada di sini. Makamnya ini, makamnya mbahnya Abuya, Kiai Hasan Syadili. Kiai Hasan Syadili bin Pujuk Asturin, ini ke Madura. Pujuk Asturin bin Pujuk Tayyib. Pujuk Tayyib bin Pujuk Bakar. Pujuk Bakar bin Pujuk Raden Astah. Raden Astah bin Pujuk Abdul Kidam. Yang makamnya ada di Larangan, Pamekasan Madura, ada di belakang Koramil. Koramil Larangan. Jadi beliau dengan beliau dari Abuya, dari jalur abahnya dan dari jalur umminya nanti ketemu di Pujuk Abdul Kidam. Karena pindah sahur bin Kiai Abdullah, Kiai Abdullah bin Pujuk Abdul Kidam. Jadi Sultan beliau setelah dilihat nasabnya ke atas, karena beliau Syekh Muhammad ini tentu kalau dari bawah enggak paham, tapi ke atasnya, jadi ke atasnya itu. Dan nasab Abuya sudah kami isbatkan atau kami persaksikan kepada salah satu lembaga nasab yang ada di Indonesia, yaitu Naat.
Na'at ini singkatan dari Naqobah Ansab Aulia Iktisab Farid min Naqobah Ashraf Kubro Marukum. Jadi di Indonesia jadi mawujud Naqobah Ansab Aulia Iktisab Wahadihi Farid min Naqobah Ashraf Marukum. Jadi beliau ini kemudian setelah melihat, beliau bilang kepada Abuya, "Lau hakata antum ammi, hakat sahih, antum ammi," kata beliau kepada Abuya. Dan memanggil saya, beliau ketika saya telpon, beliau panggil saya, "Ya bena ammi," wahai anaknya pamanku, katanya. Jadi beliau berdua sama-sama keturunan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi tidak heran kalau Abuya dan seluruh keluarga besar Al-Qadiri cinta manakib, cinta Syekh Abdul Qadir, karena memang keturunannya Syekh Abdul Qadir. Fadol ya Syekh. Masya Allah. Ahfaz asna kathir. Lakin ana yadub ahfaz ismi wa sanadi. At-tarjama awsal lain. Mudah-mudahan beliau Abuya diberi sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur katanya. Dan juga beliau minta doa kepada Abuya, jika sekiranya besok di hari kiamat beliau tergelincir, mohon didoakan, mohon diberi syafaat, mohon diberi pertolongan. Pak Kiai wa akhi Syekh Taufiq wa akhi al-mutarjim di Umar Saifuddin. Umar Saifuddin. Barakallahu bikum. Jazakumullahu khairan jazak. Wa ashkurakum li husni istidafatikum. Wa ashkurakum li da'watikum ila hadha al-hafl. Wa asal Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'al hadha al-hafla wa hadha al-maqam maqam fath lana wa lakum li mazidin min al-ata'i wa mazidin min al-ulum wa mazidin min al-baraka. Wa jazakumullahu khairan jazak. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا الثبات على طاعته والابتعاد عن معصيته. Dan beliau juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Al-Qadiri, terutama kepada kakanda Kyai Haji Taufiqur Rahman Muzakki Syah yang telah mengundang beliau untuk hadir di sini mengikuti majelis ini, dan beliau mendoakan mudah-mudahan Kyai Haji Taufiqur Rahman dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan majlis ini, kata beliau, beliau juga mendoakan majlis ini, mudah-mudahan majlis ini membawa kita untuk tetap taat kepada Allah, untuk tetap ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan majlis ini menambah ilmu dan wawasan kita. Amin Allahumma. Selamatkan iman panjenengan. Jangan salah di dalam beriman kepada Allah, termasuk diantaranya khawatir. Kewajiban kita berdoa dan usaha, setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Allah yang mengatur, Allah mudabbir, seperti yang sering dikatakan dalam doa Abuya, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil. Ya mudabbir, dan yang mengatur, siapa yang mengatur? Allah. Gak usah khawatir, hidup ini sudah ada yang mengatur. Jangan sampean jadi orang yang ngatur. Jangan, Allah yang ngatur hidup ini. Bukan kita yang ngatur hidup ini, Allah yang ngatur. Kewajiban kita adalah berdoa, beribadah, dan usaha. Kata Syekh, nanti Allah yang akan jaga, Allah yang akan pelihara, dan insya Allah putra putri panjenengan akan mendapat barokah dari Allah. Apa barokah? Barokah ini sering disampaikan Abuya Yani Kathir wa yaqulu al barakah ziyadatu khairin la ya'lamuha kama taqul. Kama halu ruh. Jadi seperti yang disampaikan kata beliau, Abuya juga sering berkata seperti yang dikatakan oleh Syekh, barakah itu adalah tantaranya Allah, barakah itu adalah tambahnya kebaikan yang tidak tahu kecuali Allah. Barakah itu tersembunyi, barakah itu tidak nampak, dan barokah itu adalah tentaranya Allah. Yang apabila mendapatkan barokah Allah, insya Allah akan kabul hajat. Amin Allahumma. Akan dibela oleh Allah, akan dijaga oleh Allah. Wa in kana qawlu at-tulab sahihan anna an-nufus al-furus tuhyi an-nufus, hadha khata'. Hadha salah.
ولو كانت الفلوس تحيي القلوب لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حيره ربه لا تحيي القلوب تحيي النفوس النفوس والقلب واحد لأن من ليس له فلوس هو يعني صبر شوف عندما خيره الله سبحانه وتعالى أن يكون عبدا ملكا أن يكون رسولا ملكا أو أن يكون رسولا عبدا أي فقيرا فماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم فساد الكون فساد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم jadi baik jadi memang kata beliau kalau dipikir panjang perkataan al-fulus tuh yenufus uang itu menghidupkan seseorang ya itu kata beliau salah nggak benar itu ya nggak benar jadi kita harus semangat walaupun nggak punya uang insya Allah akan turun nanti barokah dari Allah amin Allahumma akan datang pertolongan dari Allah amin Allahumma ada seorang bapak haji dan saya tahu beliau ini yaitu orang Madura orang Pamekasan namanya Bapak Haji Kamil beliau ini terkenal sangat cinta kepada ulama kepada kiai kepada para habaib kepada zuriat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu guru saya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani akan beliau kemudian disuruh mondok ke tempat beliau yang ada di Mekah dan beliau beberapa tahun di sana beliau apa kerjanya hanya khidmat kepada Abuya bahasa sekarang bahasa santri adalah terus itu yang Jawa ngaulo ngadem ngaulo menjadi khadam daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki sehingga beliau kemudian pulang dari Mekah kemudian menjadi orang yang sukses ya beliau menjadi orang kaya dan loman jadi bukan hanya kaya saja tapi loman kenapa mungkin karo soki tapi cerai telemburi gila bagi jadi beliau ini kaya dan loman sehingga kata beliau ini mendapatkan kebaikan dunia kebaikan akhirat dan beliau heran kepada ya di apa namanya Bapak Haji Kamil ini dikiranya sama beliau mengira karena perilakunya karena sifatnya jadi beliau mengira beliau ini pengajar di pesantren atau pengajar di perguruan tinggi ternyata tidak ya karena barokah guru barokahnya khidmat kepada guru. Jadi oleh karena itu maka mudah-mudahan putra-putri panjenengan mendapatkan barokah daripada Abuya Kyai Haji Ahmad Muzaki.
Tidak, tidak. Oke. Okay.